Seorang pria tengah melakukan aksi pencurian dua buah tas dari dalam mobil pick up di Jalan Pondok Kopi 7, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara membuka mobil yang tidak terkunci. Setelah menggasak satu tas dari pintu bagian kiri, pelaku kembali menggasak satu tas lainnya yang berada di bagian pintu kanan. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku membawa kabur dua buah tas berisi uang tunai senilai jutaan rupiah, kartu ATM dan surat-surat berharga. Keadaannya tidak terkunci. Enggak terkunci. Cuma posisinya rumah sama mobil di garasi samping-sampingan. Gitu. Samping-sampingan. Samping-sampingan. Isi tas apa aja, Bang? Isi tas ada uang, SNK, SIM, KTP, NPWP. Udah kayak gitu. Aksi pencurian terjadi saat korban bersama rekannya tengah mengantarkan akuarium. Korban tidak menyadari adanya aksi pencurian. Aksi pelaku berlangsung saat situasi sepi. Korban bersama rekannya akan melaporkan aksi pencurian ke pihak kepolisian.